Bismillah, taib kita akan mulai ayuhal asatidah wal ikhwah. Taib bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Tayyib ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah wa kadzalika ayyuhal asatidah. Insyaallah fi hadis sabah atau fi hadil fursah al-ghaliyah insyaallah sanastamir darsana fi maddati al-lugha al-arabiyyah fi kitabi al-arabiyyatu lin-nashi'in bi masyiatillah. Taib ayuhal ikhwah, qabla an nastamir, sebelum kita lanjut pembahasan kita hari ini ataupun kita lengkapi pembahasan kita hari ini, taib qabla an nakhtu ila ad-dars al-jadid, nurid an nudzakir, kita ingatkan kembali terkait dengan berdoa gitu ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi keistiqomahan dalam pembelajaran gitu ya, khususnya belajar bahasa Arab. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan dan juga senantiasa diberikan semangat agar kita bisa selalu belajar, khususnya belajar bahasa Arab. Taib ayyuhal asatidah wa kadzalika al ikhwah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu melengkapi wahdah yang kelima ya. Wahdah yang ke berapa ini? Wahdah yang kelima, am sahih. Wahdah yang kelima yaitu tentang al-jaras gitu ya. Al-jaras. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu tadribat ya, dua tadribat ataupun tiga tadribat terkait dengan al-wahdah al-khamisah ya, tentang wahdah yang kelima ini yang membahas tentang judulnya ataupun judul hiwarnya yaitu tentang al-jaras gitu ya. Al-jaras. Jadi al-jaros ini sebagaimana kita bahas kemarin, al-jaros bima'na hada. Hada yusam al-jaros. Ataupun lonceng ataupun bel sekolah itu dinamakan dengan al-jaros. Taib, al-an na'ti ila ad-dars 14. Ya, kita masuk sekarang ke pembelajaran yang ke-14 gitu ya. Yaitu di tadrib yang ketiga ya. Di tadrib yang ketiga yaitu membahas tentang al-aswat wal huruf. Al-aswat wal huruf. Taib. Al-aswat bima'na saut, sautun jam'uhu, jam'nya adalah al-aswat gitu ya. Jadi al-aswat bima'na saut gitu ya. Jadi suara ataupun ucapan kita baca bersama hakada ya. Mufradnya dia saut, sautun. Jamaknya al-aswat. Wal huruf dan juga huruf, pengucapan huruf yang benar gitu ya. Taib naktub awalan ya, kita tulis dulu mufradatnya kemudian nanti kita akan baca. Taib di qaimatul alif di kolom yang pertama ada tiga mufradat. Al awal mufradat al hayawanat gitu ya. Hewan au yusamma bi zarafatun gitu ya. Zarafatun kita tulis al mufradat al ula za bi za ya. Zarafatun. Baik,
Ana besarkan. Zarafatun. 24. Ha, hadal al-mufradah al-awwal. Al-mufradah al-ula. Suma saniyan. Kancing baju ya. Yusamma bi zirrun. Zirrun. Kasrah, tajdid sama dhammatain. Suma al-thalith. Yusamma bi zumaratun. Zuma zumaratun. Ataupun biasanya disebut dengan mismar gitu ya. Mismar hadza sawa. Mismar ataupun zumaratun, zumaratun bi makna mana aku seruling gitu ya. Zuma zumaratun. Ataupun biasanya kalau dalam hadis kita sering dengar mismar ya. Mismar min mazamir Daud gitu ya. Zuma zumaratun. Zumaratun. Bi makna rulingnya. Baik. Idan al-mufradat al-ula ada zarafatun ya. Zara zero. Tenang. Zarafatun, kemudian mufradat yang kedua ada zirrun. Kemudian mufradat yang ketiga ada zuma zumaratun. Baik. Zuma zumaratun. Tsumma tsaniyan al-mufradah ats-tsaniyah, kemudian kolom yang kedua ada sa'labun, kemudian ada saljun, kemudian ada su'batun. Su'banun gitu. Su'banun. Jadi al-qa'imah al-ula dia huruf pertamanya diawali dengan huruf za gitu ya. Huruf za, kemudian huruf za, kemudian juga huruf za. Sedangkan qa'imah yang kedua diawali dengan huruf sa gitu ya. Ada sa'labun gitu ya. Sa'labun. Afwan. Bil arabia. Sa'labun. Ba. Suma. Sa'labun. Baik, suma kadzalika saljun gitu ya. Yang seperti gunung ini ya, saljun yang diawali dengan huruf sa. Saljun gitu ya. Es ataupun salju gitu ya. Saljun. Saljun. Sumal akhir ada su'banun. Su'ban ya. Di makna ular. Su'ban mubin ya. Su'ban. Ada apa? Su'ban. Taib hadhil mufradah lil qa'imah ats-tsaniyah. Ada sa'labun, ada saljun, ada su'banun ya. Sa'labun, saljun, ada su'banun. Taib summa al mufradah ats-tsalitsah, kemudian mufradah di qa'imah yang ketiga ada waladun, waladun, waladun salihun. Summa ada juga wizzatun gitu ya. Wizzatun. Seperti ini angsa ya, di makna angsa, tapi kalau bebek biasanya battotun gitu ya. Battoh gitu ya. Cuma akhir ada wudhuun. Ada wudhuun yang di mana diawali dengan huruf waw. Taib. Ada waladun, ada wizzatun, ada wudhuun. Taib. Naktub. Mana tulis? Al-awwal waladun, waladun salihun gitu ya. Waladun. Wow. Lam. Suma tsanian ada wizzatun. Wizzatun di makna angsa gitu ya. Jadi bebek sama angsa bil arabiyah yakhtalif, beda. Wizzatun. Wiz. Nah, suma akhir ada wudhuun gitu. Wudhu. Wudhu. Nah, hadhil mufradah lil tadribat ats-tsalith. Ini semua mufradah terkait dengan at-tadrib al-aswat wal huruf. Yang pertama ada zarafatun, yang kedua ada zirrun gitu ya. Zirrun di makna kancing baju gitu. Kemudian yang ketiga ada zumaratun,
itu ataupun mizmarun sama. Mizmar sama. Tsumma mufradat ba'dahu sa'labun, tsumma saljun, tsumma su'banun, tsumma al-qa'imah ats-tsalitsah waladun, wizzatun, wudhu'un gitu ya. Jadi kalau mufradat yang pertama diawali dengan huruf za gitu ya. Za hurufnya fathah, kemudian za hurufnya harokatnya kasroh, za harokatnya dhamma. Sedangkan kalau ba diawali dengan huruf sa, yang dimana sa berharokat fathah, sa salnam, saljun ini juga sama berharokat fathah. Kemudian yang ketiga ada su'banun biharokat dhamma. Kemudian yang ketiga ada waladun berharokat fathah. Ya. Kemudian ba'dahu ada wizzatun berharokat kasroh gitu ya. Kemudian ada wudhu'un berharokat dhamma. Jadi saljun ini kok bisa fathah sendiri gitu. Baik, naqra' sawiyan. Sekarang kita baca bersama ya. Tafadhol mungkin boleh buka mikrofon ya. Kita baca al-mufradah sawiyan. Naqra' jama'atan li hadhihi al-mufradat. Baik, wahid, itsnani, tsalatan. Zarafatun, Zarafatun. Amtas, Zarafatun, Zarafatun. Antas. Jadi zarafa bermakna jerapah gitu ya. Zarafa. Tuma ba'da usanian zirrun, Zirrun. Antas, zirrun. Tafadhol. Zirrun. Zirrun. Antas, akhir zirrun, Zirrun. Nah, jazakumullahu khairan. Mufradat ba'dahu zumaratun. Tafadhol. Zumaratun. 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 Baik, masyaallah. Di makna seruling gitu ya. Seruling. Baik. Ba'dahu al-mufradat ba'dahu sa'labun. Sa'labun. Antas. Sa'labun. Akhir. Sa'labun. Entah. Summa al-mukroda ba'dahu. Ini bermakna rubah ya. Rubah boleh. Apalagi. Serigala. Kata Inon serigala. Ya jurus kadang. Musang. Musang. Ah musang kadalik. Sahih. Sahih. Entah. Izzakallahu khairan. Entah. Sasanan. Ah. Mukroda ba'dahu. Saljun. Ya. Saljun. Saljun. Tafaddal. Saljun. Amtas. Summa al-mufrad ba'dahu. Jadi saljun, saljun, salju gitu ya. Salju. Baik, mufrad ba'dahu su'banun. Tafadhol. Su'banun. Amtas. Su'banun. Tafadhol. Su'banun. Amtas. Su'banun di makna ular gitu ya. Su'ban. Su'ban muqaddas ya. Su'ban mubin, su'ban mubin. Nah, ini sering kita dengar dalam Al-Qur'an ya, terkait dengan kisah Nabi Musa, su'ban gitu ya. Yang terkait dengan tongkat beliau berubah jadi ular, juga penggunaannya su'ban. Taib, mufradat ba'dahu waladun. Tafadhol. Waladun. Waladun. Naam, waladun ya. Waladun. 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 Waladun soleh gitu ya. Jadi ini ya. Waladun soleh yad'u lahu. Ini kita sering dengar di hadis gitu ya. Salah satu ya. Terkait dengan hadis amal jariah. Baik. Ba'dahu tafadhal wizzatun. Haya. Wizzatun. Wizzatun. Tafadhal. Wizzatun. Naam. Tas. Akhir. Wudu'un. Tafadhal. Wudu'un. Wudu'un. Naam tas wudu, wudu'un bimakna berwudu gitu ya. Berwudu. Wudu. Baik, kita terjemahkan sedikit wudu. Dah satu. Ada mufrad yang perlu diterjemahkan? Ini angsa gitu ya. Wizzatun angsa. Kalau bebek beda lagi. Waladun artinya anak gitu ya. Kalau walidun gitu tambah alifnya gitu ya, tambah matnya jadinya bapak gitu ya. Bapak. Amtas wa walid gitu ya. Ya walid. Kalau ya walad berarti anak gitu. Ya, ya walad. Baik. Sa'labun bi makna apa tadi? Rubah atau kenapa lah? Musang. Ah, musang. Musang king gitu ya. Baik, Amtas. Sa'labun.
ثم ماذا أيضا؟ ثعبانٌ ثعبانٌ ular. هذا واضح sih. بسبب surah gambarnya jelas jadi kelihatan. ثم ماذا أيضا؟ jerapah. Nah, ini kancing gitu ya. Kancing baju. Nah. ثم ماذا أيضا؟ zumaratun di mana seruling. Seruling. Baik. Zumaratun au mizmarun. Hadhil mufradah yang ada di al-wahda al-khamisah. Baik, ada zirafatun, zirrun, zumaratun, tha'labun, saljun, tu'banun, waladun, wizzatun, ya wizzatun, wudhu'un. Nah, ini semua mufradat yang ada di al-wahda al-khamisah. Al-aswat wal-huruf gitu ya. Yang kolom pertama diawali dengan huruf za gitu ya. Kolom kedua diawali dengan huruf sa dan kolom ketiga diawali dengan huruf waw gitu ya, yang dimana setiap kolomnya dia menyesuaikan dengan harokat fathah, kasroh sama dhammah. Baik. Hasanan al-an na'ti ila at-tadrib at-tadrib yang ke-15 ya. Tadrib yang ke-15 yaitu terkait dengan praktek takallam gitu ya. Mana takallam? Takallam, takallama, ya takallam, takallam, takallami gitu ya. Silakan berbicara gitu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan gambarnya ya. Kita sesuaikan dengan gambarnya, misalnya nanti ana buat pertanyaan dulu satu. Misalnya pertanyaannya man ghaib gitu ya. Man ghaib, semua al-jawab Yusuf ghaib masalah. Aina Yusuf? Yusuf fil masjid. Baik. Jadi fokus takalamnya, fokus kalamnya ke man apa? Man gho ibun. Ha. Siapa yang tidak hadir gitu ya. Baik, jawabnya misalnya Yusuf ghaib gitu ya. Yusuf ghaib. Aina Yusuf? Ha, sekarang bertanya lagi. Aina? Aina? Aina fulan misalnya. Aina fulan? Di mana Yusuf gitu ya. Yusuf fil masjid. Berarti menyesuaikan dengan gambar. Taib al-surah al-ula was-surah ats-tsaniyah was-surah ats-tsalitsah was-surah ar-rabi'ah. Taib hasanan. Al-misal ya, contohnya man ghaib. Yusuf ghaib. Aina Yusuf? Yusuf fil masjid. Yusuf fil masjid. Taib sampai situ titik dulu. Nanti kalau kita jelaskan lagi Yusuf ngapain di masjid gitu ya. Idan ma da yaf'al Yusuf yusolli fil masjid. Taib, kita cukupkan dua pertanyaan ini ya. Taib tafaddal ya akhuna man? Akhuna Muhammad Fadilah Putra. Mujud? Mujud Ustaz. Naam hasanan. Idan na'ti ila as-surah ats-tsaniyah. Taib, kita masuk ke gambar yang kedua. Taib as-su'al ila akhina Muhammad Fadilah Putra. Taib man ghaib ya Fadilah Putra? Yusuf ghaib. Taib amma hadhi taib Yusuf ghaib. Aina Yusuf? Yusuf fil maktabat. Taib Yusuf fil maktabati. Hasanan, jazakallahu khairul jaza. Taib. Sekarang lil imra'ah, taib, untuk perempuan. Tafaddal ya man ya Bakri, mujud? Mujud Ustaz. Naam. Taib tujib imro'ah taib. Tadi sudah Muhammad Fadilah Putra sudah menjawab untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan. Taib Fatimah Aisyah ya juz al-muhim lil akhwat. Taib. Man ghaibatun. Tafaddal. Bakri. Fatimah tu ghaib. Nah, ghaibah saya. Fatimah tu ghaibah. Aina Fatimah? Fatimah fi fil madrasati. Fil madrasah, taib hasanan. Fatimah fil madrasah atau fil maktabah. Taib al-an tafaddal Abbas Daud, mujud? Naam Ustaz. Naam hasanan. As-surah ats-tsalitsah, gambar yang ketiga. Aina mana? Man ghaib ya Abbas Daud, tafaddal. Muhammadun ghaibun. Naam, aina Muhammad? Muhammadun fil mal'abi.
طيب محمد في الملعب جزاك الله خيرا. بعده تفضل يا أخونا رزقي محمد موجود؟ موجود. نعم حسنا يا رزقي محمد السورة الرابعة. طيب تفضل يا رزقي محمد من غائب؟ يوسف غائب. طيب يوسف غائب، أين يوسف؟ يوسف في الحديقة. كيف؟ يوسف في أين؟ يوسف في الحديقة. نعم يوسف في الحديقة. نعم جزاك الله خيرا. في الحديقة، حديقة حيوان. نعم جزاك الله خيرا جزاك. طيب بعده تفضل، boleh jawab sesukanya ya. طيب ya تفضل ya Fikri Revansyah موجود؟ موجود أستاذ. نعم ya ya Fikri Revansyah من غائب؟ أحمد غائب. طيب أين أحمد؟ أحمد في الغرفة. أحمد في الغرفة، ماذا يفعل في الغرفة؟ يقرأ القرآن. ما شاء الله ممتاز، يقرأ القرآن. فضيل، جزاك الله خيرا يا فكري ريفانشا. بعده تفضل يا فضيل موجود؟ موجود. نعم حسنا تفضل يا فاضل، من غائب يا فاضل؟ أحمد غائب. طيب أحمد غائب، أين أحمد؟ أحمد في المصلى. أحمد في المصلى، ماذا يفعل أحمد في المصلى؟ ماذا يفعل؟ هو يصلي. طيب هو يصلي في المصلى. نعم ممتاز جزاك الله خير. بعده تفضل يا أخونا يا أستاذنا الصحفي موجود؟ موجود سات. نعم حسنا تفضل يا أستاذ من غائب؟ رقمه berapa sih؟ Satu. دون رقم، tidak ada lagi di sini. Boleh jawab sesukanya. Iya, nah. Nah, تفضل من غائب؟ Usman ghaibun. Man? Usman ghaib. طيب أين هو؟ Usman في أين؟ في المطار. نعم ممتاز. Usman في المطار، ماذا يفعل في المطار؟ هو رحلة. هو رحلة. طيب جزاك الله خيرا. ممتاز. بارك الله فيك. بعده تفضل يا من ويحجيل موجود؟ أبي أستاذ. نعم حسنا يا ويحجيل من غائب؟ أبي غائب. نعم أبي غائب، أين هو؟ هو في السوق. هو في السوق. طيب ماذا يفعل في السوق؟ يريد القهوة. كيف؟ يريد الفاكهة. يريد الفاكهة. طيب أو يشتري الفاكهة. نعم حسنا جزاك الله خيرا. بعده تفضل يا أستاذ شوقي موجود؟ موجود. طيب تفضل يا من أيضا يا عمر. عمر موجود؟ فاضل عمر. نعم جد. نعم تفضل من غائب يا عمر؟ Udin gaib. Naam. Udin gaib. Aina huwa? Huwa fil mat'am. Huwa fil mat'am. Mada yaf'al fil mat'am? Ya'kul zat. Naam hasanan. Ya'kul. Tayyib. Umtaz. Jazakallahu khairan. Tayyib. Al-an. Muasil. Dirosah. Ya. Sekarang kita lanjut pembelajaran. Nanti kita tanya lagi. Tayyib. Al-an. Nakro' sawiyan, sekarang tadrib untuk gitu ya, ataupun antik untuk. Nah tokoh yang tiku, itu antik ya, ucaplah ataupun lafallah gitu ya. Yang pertama ada ustadun, ada mutaakhirun, ada anta, ada sautun, kemudian ada toriq sama towilatun. Baik, sekarang kita baca bersama. Baik. Wahid, boleh dibuka mikrofonnya. Wahid, isnani, talatan, al-mufroda, al-ula,
Ustadun. Baik. Haya tafadhol wahid itsnani tsalatsan ustadun. Haya. Ustadun. Naam hasanan ustadun. Tafadhol. Ustadun. Baik, summa al-mufrada ats-tsaniyah mutaakhirun. Sahih. Baik. Tafadhol wahid itsnani tsalatsan mutaakhirun. Mumtaz. Kemudian mufradat berikutnya anta. Haya. Anta. Tafadhol. Anta. Mumtaz. Ba'dahu sautun. Haya. Sautun. Naam, sautun. Tafadhol. Sautun. Sautun. Naam, sautun di makna suara gitu ya. Jadi jamaknya adalah aswat gitu yang tadi kita baca. Sautun suara gitu ya. Aswat itu jamaknya ataupun suara-suara. Sekarang mufradat berikutnya furuqul huruf gitu ya. Ada taba sama qoba gitu ya. Taba sama satu lagi qoba. Qoba. Baik, haya naqra sawiyan, kita baca bersama lagi. Wahid itsnani tsalatsan taba. Haya. Qoba. Qoba. Baik, mufradat berikutnya tinun. Haya. Tinun. Nantas. Kemudian mufradat berikutnya bito tinun. Haya. Tinun. Yang pertama ta, yang kedua to gitu ya. Baik, mufradat jazakumullahu khairan. Taib al-an na'ti ila mayyiz bisurah gitu ya. Bedakanlah gambar berikut ini dengan bedakanlah bunyi ataupun ucapan yang diucapkan oleh anak pribadi, mana gambar yang sesuai dengan ucapan tersebut. Taib, tafadhol ya man. Ya Hanif mawjud. Hanif Syekh Bakhtiar. Mawjud. Taib ya Hanif, ainal mufradah li su'banun. Aina su'ban? Su'banun. Su'banun. Suratul al-ula wa tsaniyah. Asaniyah. Naam, hasana asaniyah. Ma ma'na su'ban? Ular sat. Naam, taz. Amma hadha ma ma'na? Waladun. Madana waladun. Naam, hasana. Jazakallahu khairul jaza. Ba'dahu tafaddal ya akhuna. Man aidan? Ya akhuna. MS mengaji halaman wujud. Ustaz Erman Ustaz. Naam, tafadhol idzan. As-surah ats-tsaniyah aina ta'labun? Aina ta'labun? Tsaniyan. Naam, as-surah ats-tsaniyah. Baik, apa makna ta'labun? Musang. Naam, musta'in. Amma surah al-ula? Zumaratun. Naam, hasanan. Zumaratun. Ataupun mizmarun sama juga. Mizmar ya juz. Taib, as-surah al-thalitha. Sekarang surah yang ketiga. Tafadhol ya ustaduna sasyauki mujud. Hadir hadhara ma'ana. Sasyauki mujud. Oke. Taib, next. Tafadhol ya Rizki Muhammad. Tafadhol. Mujud. Hadir. Naam, hasanan. Tafadhol aina as-surah madha? As-surah wizzatun. Aina? As-surah al-ula wa tsaniyah? Al-ula. Al-ula, naam, hasanan. Wizzatun. Ma ma'na wizzatun ya Rizki Muhammad? Angsa. Naam, angsa. Baik, mumtaz. Jazakallahu khairan. Amma as-surah al-thaniyah istama bi zarafatun. Sahih. Jazakumullahu khairul jaza. Baik, wal an hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Baik, al an na'ti ila al tadrib yang ke berapa? Tadrib yang keempat gitu ya. Masyaallah, tadrib yang keempat ini sebenarnya dia masih ada potongan gitu ya. Seharusnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, baru 6 gitu ya.
Nah, ini langsung kepotong ke gambar yang keenam gitu ya, tanpa ada instruksi gitu ya. Kalau ini kan jelas instruksinya ada mayiz bisura. Ini langsung ke nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 gitu ya. Yang intinya di sini membahas tentang al-alwan, tentang laun ya, tentang warna dari perahu-perahu mereka gitu ya. Nakro lahadwatan. Jadi ana baca sekali gitu ya. Ana baca sekali nanti kita tulis gitu ya. Mungkin bisa didengarkan karena ini terkait dengan lomba buat perahu ataupun lomba sejenis perahu gitu ya. Baik, ana baca sekali. Baik, inda adil markabun. Coba ana baca ya. Wahid itnani salakan arju al-istima'. Baik. Al-istima' jayidan wal-ihtimam. Taib, inda adil markabun. Taib, inda adil markabun. Wa inda Ramadan markabun. Sahih, lima tanya. Suma salisan, wa inda Rabi' Rabi' nama orang gitu ya. Wa inda Rabi' markabun. Taib. Markabun adil ahmar. Wa markabu Ramadan asfar. Dan ada. Wa markabu Rabi' akhdar. Akhdar. Baik. Markabu adil yamshi fil ma. Yamshi fil ma. Baik. Wa markabu Ramadan yamshi fil ma. Sama. Wa markabu Rabi' yamshi fil ma'i. Taib. Markabu Ramadan yaksibu. Ana Ramadan. Ramadan as-saniyah. Taib. Markabu Ramadan yaksibu. Kemudian ba'dahu. Adil yarsumu al-markabul ahmar. Adil yarsumu al-markabal ahmar. Wa Ramadan yarsumu al-markabal asfar. Wa Rabi' yarsumu al-markabul akhdar. Baru masuk ke sini. Adil yarmi al-waraqatu fil ma'i. Yarmi bermakna Roma yarmi gitu ya. Romyul jamarah gitu ya. Roma yarmi Romyul jamarah. Baik. Summa Ramadan wa Ramadan yarmi al-waraqah fil ma'i. Fil ma' bermakna al-ma' hada ya. Air gitu ya. Wa Rabi' yarmi al-waraqah fil ma'i kadzalik. Baik, summa gambar yang ketujuh. Al-waraqatu ya yu'awimu fil ma'i. Yu'awimu bimakna terapung gitu ya. Al-waraqu, al-waraq kertas gitu. Al-waraqu yu'awimu fil ma'i. Ma surah ats-tsaminah adil ya'khudul waraqah. Wa Ramadan ya'khudu al-waraqah. Wa Rabi' ya'khudu al-waraqah. Summa at-tasi' adil yaqul aina al-markab. Wa Ramadan yaqul aina al-markab. Wa Rabi' yaqul aina al-markab. Baik, summa as-surah al-ashirah gambar yang ke-10. Adil yabhaku. Wa Ramadan yabhaku. Wa Rabi' yabhaku. Yabhaku hakada. Yabhaku. Yabhaku. Kuyu. Baik, ana tulis beberapa kosakata ya biar ada mufradatnya. Baik, sebenarnya walaupun panjang tapi kosakatanya terulang-ulang gitu ya, sama. Baik, ana baca sambil ana tulis. Nanti kita tanyakan ya. Baik, inda adil. Inda adil. Adil adalah nama orang.
Inda adil markabun. Sahih? Markabun. Suma thanian, kadalika inda manaina? Inda Ramadan. Ramadan juga. Ramadan. Nama orang. Markabun juga. Wa inda manaidwan? Wa inda Rabi' mana? Markabun. Rabi' markabun. Sahih? Inda adil markabun. Jadi si Adil punya perahu gitu ya. Maksudnya perahu kertas kayak gini. Inda Adil markabun. Wa inda Ramadan markabun. Wa inda Rabi' markabun. Gitu ya. Kemudian masuk ke surah Thaniyah. Markabun Adil gitu ya. Markabun Adil Ahmar. Markabu Adil. Baik. Ahmar, naam. Ahmaru. Mana ahmaru? Merah. Summa wa markabu Ramadan asfar. Asfar. So. Taib. Asfar bimakna kuning. Summa wa markabu Rabi' mada akhdar. Bar. Jadi ana tulisnya cuma satu ya. Markabu Adil Ahmar, Markabu Ramadan Asfar, wa Markabu Rabi'ah Akhdar. Baik. Markabu Adil. Nah, ini yang ketiga nih. Gambar yang ketiga. Markabu Adil. Adil. Mada? Markabu Adil yamshi fil ma. Mana yamshi? Berjalan. Nah, berjalan. Nah, yamshi fil berlayar. Fil ma. Mana ma? Alma. Air. Air. Jalan di air gitu ya. Markabu Adil yamshi fil ma. Kadzalika markabu man? Markabu Ramadan yamshi fil ma. Wa markabu man aidan? Wa markabu Rabi' yamshi fil ma. Jadi sama nih. Jadi ada markabu Adil yamshi fil ma. Jadi berjalan di air gitu ya. Wa markabu Ramadan yamshi fil ma gitu. Wa markabu man wa markabu Rabi' yamshi fil ma. Tapi ba'dahu Adil yarsumu al markabul ahmar. Apa makna yarsum? Menggambar. Naam tas. Adil yarsumu rasama yar yarsumu. Bentar, ana hapus dulu biar besar. Baik. Adil yarsumu al-markabul ahmar. Ahmar. Al-markabul Adil yarsumu al-markabu al-ahmaru ahmar. Naam. Jadi Adil menggambar perahu yang warna merah. Kadzalika mana idon? Ramadan yarsumu wa Ramadan yarsumu al-markabul asfar. Jadi Ramadan dia warna asfar. Summa mana idon? Summa Rabi' yarsumu al-markabul akhdar. Idan Adil yarsumu markabul ahmar wa man aidan wa Ramadan yarsumu al-markabul asfar wa Rabi' yarsumu al-markabul akhdar. Baik. Summa Adil yarmi al-waraqah fil ma. Baik. Adil likulli wahid gitu ya. Likulli wahid yarmi al-waraqah ila yarmi al-waraqah fil ma. Adil yarmi al-waraqah. Mana al-waraqah? Kertas. Ya. Al-waraqah yarmi al-waraqah fil ma. Fil ma'iha. Baik. Idan Adil yarmi al-waraqah ya. Yarmi al-waraqah ila fil ma. Kadzalika mana idan? Ramadan yarmi al-waraqah ila yarmi al-waraqah fil ma. Summa thalithan Rabi' yarmi al-waraqah fil ma. Yarmi bi makna
melempar gitu ya. Melempar ya juz ataupun meletakkan. Melempar atau meletakkan. Taib. Al-waraku yu'awimu filma. Kemudian posisi, nah ini dia. Ya. Posisi, kemudian posisi setelah dilempar ke air gitu ya. Posisi perahunya ataupun posisi kertasnya al-waraku. Yang tadi di atas al-warakatu gitu ya. Warakatun gitu ya. Sekarang jadi al-waraku jamak gitu ya. Tiga-tiga kertasnya maksudnya. Al-waraku yu'awimu filma'i. Filma'i. Yu'awimu bimakna terapung gitu ya. Al-waraku yu'awimu. Terapung di air. Dan al-markabul ahmar terapung di air gitu ya. Al-markabu asfar kadzalika wa al-markabul akhdar. Kemudian yang gambar yang kedelapan, adil ya'khudhu al-waraqah gitu ya. Adil ya'khudhu, mana ya'khudhu? Mengambil. Mengambil. Akhadha ya'khudhu. Adil ya'khudhu al-waraqah. Wa Ramadan ya'khudhu al-waraqah. Begitu juga gambar yang ini. Gambar yang kedua yang perahunya kuning, ya'khudhu al-waraqah. Warabi' ya'khudhu al-waraqah. Taib, semua. Kemudian gambar yang ke-9, at-tasi'. Adil yaqul, setelah dia mengambil, kemudian melihat kertasnya. Adil yaqul, ainal markab. Ainal markab. Jadi kertas kosong gitu ya. Kemudian wa kadzalika man Ramadan yaqul, ainal markab. Wa kadzalika Rabi' yaqul, ainal markab gitu ya. Jadi yaqulu qala yaqulu bi makna berkata gitu ya. Rabi' yaqul bukan yaqul gitu ya. Tapi yaqul yaqul hakada adil yaqulu gitu ya. Yaqulu. Yaqulu nah gitu. Kemudian yang terakhir ada adil yadhahu gitu ya. Kadzalika man kadzalika Ramadan yadhahu. Kadzalika Rabi' yadhaku. Ha, memana yadhaku? Ketawa. Tertawa, yadhaku. Wa adhaka. Dhahkan. Taib adil yadhaku. Yadhaku bermakna tertawa gitu ya. Jadi di sini ada beberapa mufradat. Yang pertama ada yadhaku, yaqulu, ya'khudhu gitu ya. Yu'awimu. Kemudian juga ada ahmar, akhdar, asfar gitu ya. Ini mungkin mufradat baru gitu ya. Yarmi gitu ya. Yarmi artinya melempar. Yamshi artinya berjalan. Taib yamshi. Fi soal ada yang mau bertanya terkait dengan teks ini? Ada mufradat yang belum diketahui tafadhol, mungkin bisa bertanya. Mafi. Taib al-an soal. As-su'al terkait dengan teks hiwar ini gitu ya. As-su'al seputar dengan teks hiwar ini. Tafaddal ya akhuna man. Ustaz Syauqi mujud. Mujud Ustaz. Naam hasanan ahlan wa sahlan wa marhaban. Tafaddal ya Ustaz Syauqi as-su'al. Jadi pertanyaan seputar teks yang kita baca ini tadi ada adil, ada mana ya, ada Ramadan, kadzalika ada Rabi' gitu ya. Yang di mana mereka sedang memainkan kertas bergambar gitu ya. Kertas yang di mana ditulis gambar apa? Markab, al-markab. Baik, soal ya Ustaz Syauqi, tafadhol. Markabu Ramadan akhdar. Hal hadza sahih atau khata'? Khata' Ustaz. Khata, as-sahih mada? Markabur Ramadan al-asfar. Asfar, naam hasanan. Jazakallahu khairan. Dan al-markabu man? Markabu Ramadan asfar. Taib, jazakallahu khairan. Ba'dahu tafaddal ya man? Ya Abbas Daud, wujud? Naam, Ustaz. Naam hasanan, tafaddal as-su'al al-thani. Adil. Adil yarsumul markabul ahmar. Hal hadza sahih atau khata'? Adil yarsumu al-markabul ahmar.
Yang mana sih? Yang adil. Adil Ustaz. Sohi abil khotok. Karir soal Ustaz, karir. Soal. Baik, soal. Adil yarsumu al-markabal ahmar. Sohi Ustaz, sohi. Sohi, nah, hasanah. Dan adil yarsum al-markabal ahmar. Al-an soal al-thalith ila ustadzuna au ila akhina Umar. Wujud. Fadil Umar. Wujud. Naam hasanan. Tafadhal as-su'al ats-tsalits markabu Rabi' ahmar. Hadha sahih aw al-khata'? Khata'. Tayyib as-sahih madha? Markabul Raqi' apa? Ra'ib. Rabi' naam. Rabi' ahdar. Ahdar naam jazakumullahu khairan. Tayyib as-su'al ba'dahu ila akhina Hanif. Wujud Hanif Syekh Bakhtiar. Ajih Ustaz. Naam, tafadhal ya Ustazuna Ustazani. As-su'al ar-rabi' al-waraqu yu'awimu fil ma. Hal hadha sahih aw al-khata'? Sahih Ustaz. Naam, sahih, hasanan. Jazakallahu khairan. Tayyib, as-su'al ba'dahu laysa su'al, walakin al-hiwar. Laysa su'al, ta'ala natakallam ya. Ta'ala natakallam. Tayyib, ta'al wa natakallam. Saib ya akhuna man. Erman mawujud. Mawujud Ustaz. Saib ya Erman, hal anta mutaakhirul yaum? Sahih. Hal anta mutaakhirul yaum? Sahih Ustaz. Sahih, anta mutaakhir al yaum? Tadkhul ila al-fasli mutaakhiran aw mubakkiran? Mutaakhiran Ustaz. Mutaakhiran, na'am. La ba'sa. Syukran. Jazakallahu khairan. Na'am ya man aidan? Aryo, wujud Aryo? Aryo wujud. Aryo Wibowo? Wujud, maaf. Taib. Muhammad Fadil, saya. Wujud. Fadil, wujud. Fadil apa Fadila Ustaz? Fadila Aksin. Muhammad Fadila Putra. Wujud. Ya Muhammad Fadila Putra. Saib. Ana mudarrisun wa anta madza? Anta talibun. Ana talibun. Talibun. Ana talibun. Ana mudarrisun wa anta madza? Ana talibun. Naam, hasanah. Jazakallahu khairan. Wa ana talibun. Mumtaz. Jazakumullahu khairan. Wal'an na'ti ila al-aswat wal-huruf. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke tadrib berikutnya. Al-aswat wal-huruf. Taib. Al-mufradat al-ula. Ini mufradat apa kira-kira? Al-mufradat al-ula mana? Zahratun, 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 gitu ya. Zahra bermakna bunga, sahih. Tapi kalau kita lihat di buku panduan, ada yuksod, yuksodu, maksudnya adalah nama bunganya, gitu ya. Jadi khusus ini bunganya adalah bunga yasmin, sahih. Yasmin, ini bunga yasmin. Gitu. Melati, melati, Ustaz. Bunga melati tak? Baik. Yasmin bagaimana bunga melati? Baik. Yasminon gitu. Yasminu. Ha, agak. Al-mufrad ats-tsaniyah. Kalau mufrad kedua apa? Mada yaf'al hadha rajul? Yarsumu. Yarsumu, na'am. Yarsumu bermakna menggambar, sahih. Jadi kalau kita ma hiwayatuka hiwayati arusum gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa hobimu? Hobi saya adalah menggambar. Kalau menggambar berarti arusum gitu ya. Arusum. Ma hiwayatuka hiwayati arusum. Apa hobimu? Hobi saya adalah menggambar gitu ya. Jadi kalau saya sedang menggambar berarti arsumu gitu ya. Jadi kalau dia sedang menggambar berarti ya yarsumu. Ya. Yarsumu.
Kalau saya berarti ar arsumu. Ana, ana ar arsumu. Jadi diawali dengan ana, dan juga kalau untuk arsumu ini diawali dengan huruf hamzah yang menandakan saya gitu ya. Ana arsumu gitu. Misalnya anta man aryo, anta tar tarsumu. Misalnya kalau untuk kamu jadinya anta tarsumu. Jadi diawali dengan huruf ta gitu. Ini menandakan kamu gitu ya, tarsumu gitu. Anta tarsumu. Ana arsumu gitu ya. Huwa yarsumu. Dia menggambar gitu. Taib. Kemudian mufradat yang ketiga ada huwa. Taib, mufradat yang ketiga ada ya, mana ada? Yadun, yadun. Yadun, nam. Liyadani, ya. Ada ya? Yadun, taib. Yadul yumna, wayadul. Wayadul. Yum, ya, yadun. Taib. Taib. Nam. Taib. Yadun. Izan ada zahratun au yasmin, ada yarsumu, ada yadun. Taib, taz. Haluna kasih soal, ada pertanyaan? Fi'il mudhari'nya dari yarsumu apa Ustaz? Nah, fi'il mudhari' dari? Ini udah fi'il mudhari' nih. Oh, fi'il madhi, fi'il madhi. Fi'il madhinya rosama gitu ya. Oh, rosama. Oh. Rosama yarsumu. Idan kalau amar ursum gitu ya. Bergambarlah gitu ya. Ursum, ursum gitu. Idan ana arsumu gitu. Saya sedang menggambar. Dan dia sedang bergambar. Huwa yarsumu. Kamu sedang menggambar anta tarsumu. Anta tarsumu. Tapi kalau hobinya, hobi saya menggambar. Ma hiwayatuka hiwayati arusum. Jadi kalau arusum, arusum adalah lebih ke gambar gitu ya. Hobi saya menggambar. Misalnya kayak gini. Ma hiwayatuka hiwayati alkiro'ah. Ini juga arusum. Bukan hiwayati akro. Hiwayati, saya sedang membaca gitu. Jadi enggak cocok gitu ya. Tapi dia memakai kalimat yang lain nih, ar-rusum. Misalnya, ma hiwayatuka hiwayati al-qira'ah. Hobi saya adalah membaca gitu ya, atau membaca buku, membaca Al-Qur'an gitu. Dan hiwayati al-qira'ah, bukan hiwayati akro gitu ya. Hobi saya sedang membaca gitu. Itu enggak bisa ya. Tapi hiwayati al-qira'ah. Kita memakai isim gitu ya, memakai kalimat yang lain tapi bukan fiil gitu ya. Mungkin nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya terkait dengan mufradat mufradat fiil, kata kerja, ataupun mufradat mufradat isim yang sesuai dengan konteks dan temanya. Baik. Kelas nah. Kemudian kita masuk ke al-adad. Apa, Ustaz? Nah. Kalau penggunaan ta itu bukannya untuk muannats, Ustaz? Seperti tadi tarsumu. Tidak tarsumu. Nah, kalau tarsumu ini ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Kalau berarti kalau anti apa? Ini kan anta. Anta tarsumu. Anta ta'kulu, anta tadhhabu, anta tanamu, sahih. Anta tusolli. Sahih. Kalau untuk perempuan apa? Anta tarsumu. Lebih lembut lagi dia, kalau untuk perempuan dia harus lembut ya bahasanya ya. Anti, misalnya ntar kita tulis lebih besar ya biar kelihatan ya apa. Anti ya, kita tulis ini. Tarsumina. Anti tar tarsumina. Tarsumina harus lembut, jangan tegas gitu ya. Anta tarsum ini lebih tegas laki-laki ya. Anti tarsumina. Gitu ya, misalnya ursumi kalau laki-laki kan ursum. Cool gitu ya, misalnya apalagi idhab idhab gitu ya. Asri asri. Tapi kalau untuk perempuan asri'i gitu ya. Idhabi. Ya. Begitu dengan ini. Anti tarsumina. Jadi yang diawali dengan ta itu biasanya itu lebih ke yang dhamir dhamir yang mukhatabah gitu ya. Dhamir yang langsung lawan bicaranya gitu ya. Kamu gitu ya. Tapi kalau iya gitu dia dhamirnya lebih ke dhamir yang ghaibah, dhamir yang untuk mereka ataupun dia gitu ya. Misalnya kayak huwa, huwa yarsumu gitu ya. Kalau hiya, hiya tarsumu juga. Hiya tarsumu. Jadi sama dong. Nah, ya jus. Hiya tarsumu.
Nam anti tar tarsumina ya, kalau untuk anti ya. Tarsumina. Kelas. Nam Ustaz. Nam Ustaz Hasan. Ini insyaallah nanti kita ambil biasanya khusus di sorof ya, pembahasan yang seperti ini. Tapi kalau kita mau tadi kita tidak ngambil semuanya, kita biasanya ngambilnya yang anta, anti ataupun ana, nahnu, huwa sama hiya gitu ya. Adapun yang untuk menandakan isnain, untuk yang musanna, untuk yang dua, untuk jamak mungkin kita skip dulu gitu ya. Biasanya kita yang sering kita pakai itu ana. Ana arsumu, huwa yarsumu, anta tarsumu gitu ya. Anti tarsumina, nahnu narsum gitu ya. Jadi kalau nahnu berarti apa? Nahnu diawali dengan huruf nun gitu ya. Nahnu kami menggambar. Narsumu ha diawali dengan huruf nun. Yang dimana menandakan untuk dhamir nahnu gitu ya. Kalau diawali dengan huruf hamzah di awalnya berarti ana gitu ya. Ini khusus untuk fi'il mudhari gitu ya. Tidak bisa dibawa ke fi'il madhi. Gitu. Ini khusus kata kerja untuk fi'il mudhari' yang sedang berlangsung gitu ya. Tidak boleh dibawa ke kata kerja fi'il amr untuk kata perintah ataupun untuk fi'il madhi gitu ya. Tidak bisa. Thayyib, jazakumullahu khairul jaza. Adapun untuk berikutnya ini sebenarnya tuntas ya sebenarnya, cuman di sini ada pengenalan terkait dengan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Mungkin insya Allah kita akan bacakan kembali. Dan terkait dengan ini, takallam. Takallam ini lebih ke as-su'al. Nah, masalah man ghaib gitu ya. Man ghaib. Limada tata'akhir. Ya Umar. Antam ta'akhirun ya Umar. Masalah ini surah yang pertama. Kemudian surah yang ketiga. Aina Ahmad. Ahmad yusalli gitu ya. Aina Fatimah. Fatimah fil mal'ab. Masalah kayak gitu. Ini untuk takallam demikian. Adapun untuk ini sama. Kalau pembahasan yang keempat ini lebih ke Al-Qamariyah sama Al-Syamsiyah. Insyaallah nanti kita bahas. Adunnu, kawan-kawan semua sudah paham terkait Al-Qamariyah sama Al-Syamsiyah. Mungkin nanti kita singgung khusus untuk mufradat ini saja, gitu ya. Tapi untuk ujian, gitu ya. Adapun untuk ujian, insyaallah Ana sudah buat soal terkait dengan kitab lisan Arab dan juga ujian Al-Arabiyah linasyiin gitu ya, karena sudah permintaan soalnya. Jadi untuk soal Al-Arabiyah linasyiin gitu ya, lebih ke mufradat gitu ya, lebih kebanyakannya ke mufradat sama teks hiwar gitu ya. Dan hiwarnya ana ambil hiwarnya itu di buku langsung gitu ya, jadi konteksnya itu ke buku. Konteksnya itu ke buku yang ada di Al-Arabiyah itu linasyiin gitu, tanpa ana ambil dari hiwal-hiwal yang lain gitu. Itu kalau di Arabiyah linasyiin. Adapun kalau untuk lisan Arab kita fokusnya ke nahu gitu ya kawan-kawan ya, mufradat sama nahu. Gimana itu nahu? Misalnya sesuai enggak hiwar yang saya buat, misalnya di situ apakah untuk muannas atau mudzakkar gitu ya. Karena di pembahasan pertama kemarin kita sempat bahas tentang hada hadihi gitu ya, tilka dzalika gitu ya, kemudian terkait dengan ma sama man gitu ya, kapan penggunaan ma dan kapan penggunaan man. Nah, itu lebih ke nahmu gitu ya, lebih ke kaidahnya itu kalau di lisan Arab gitu ya. Jadi soal-soalnya itu nanti lebih ke kaidahnya gitu ya, lebih ke grammarnya. Sedangkan dan juga ada beberapa mufradat gitu. Ada juga beberapa mufradat alat tulis gitu ya, mufradat tentang sekolah, mufradat tentang tempat gitu ya, mufradat tentang kendaraan, itu tetap akan ada. Tapi lisan Arab soal-soalnya itu kita lebih fokus ke grammar ataupun kaidah nahwiyah gitu ya, seperti salah satunya ya kapan dia tamar butoh gitu ya, kapan tanpa tamar butoh. Kemudian terkait dengan idhofah yang kita pelajari kemarin sama huruf jar. Kemudian yang terakhir kemarin kita pelajari terkait dengan al-alwan gitu ya, terkait dengan warna gitu ya. Cuman kita tidak belum membahas tentang mubtada khobar, sehingga ana tidak memasukkan soal-soal yang berkaitan tentang mubtada khobar, tapi cukup sampai huruf jar
gitu ya. Mungkin itu yang bisa Ana jelaskan terkait dengan ujian nanti ya, dari soal-soal yang sudah saya buat. Jadi fokusnya kalau lisan Arab itu lebih ke kaidahnya gitu ya. Sedangkan al-arabiyya linasyiin mungkin mufradat sama hiwar dan beberapa teknis yang lainnya. Barakallahu fiikum jami'an. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa japri Ana sendiri gitu ya, karena sudah jam 6.47. Mungkin ada kawan-kawan yang dul hajah gitu ya, ada kebutuhan lain. Taib Ana ucapkan barakallahu fiikum jami'an kepada al-astatidzah wa kadzalika al-ikhwah alladzi qad syaraku ma'ana fi hadzal yaum, yang sudah meluangkan waktu untuk bisa join bersama kita di sini. Ana sangat senang dan sangat terima kasih ya kepada kawan-kawan semua. Dan Ana mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian ataupun kepada ustaz-ustaz sekalian kalau ada kesalahan dari penyebutan ataupun penjelasan ataupun kurang dipahami dari logat saya sendiri gitu ya, ataupun kurang fasih, saya mohon maaf. Dan juga saya mohon maaf juga atas kesalahpahaman dalam mengucapkan nama ataupun menyebutkan nama. Baik, barakallahu fiikum jami'an. Insyaallah naltaqi fi halaqatin jadidatin bimasyiatillah insyaallah, wa nakhtatim hadzal majlis bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.